Berkata Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin fi daraini amin radiyallahu ta'ala anhu wa ankum fadlu man mata ghariba. Ini keistimewaan orang yang meninggal dalam keadaan gharib. Gharib itu artinya tidak berada di kampung halamannya. Jadi subhanallah, ada orang yang meninggal dunia tidak di tempat kelahirannya dan punya keistimewaan. Tergantung masing-masing ketika kita ditakdirkan ada yang meninggalnya di sebagaimana yang ada orang yang umroh meninggal dalam keadaan muhrim, ada yang meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, wahakadha. Tergantung tanahnya, tanahnya dari mana diciptakan, asal jangan tanah sengketa aja. Tanah sengketa bahaya. Fadlu man mata ghariba, ini keistimewaan orang yang meninggal dalam keadaan gharib. Arti gharib artinya tidak berada di kampung halaman. Artinya orang tersebut di perantauan atau sedang melaksanakan perjalanan yang mana perjalanannya itu perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang maksiat. Apa itu perjalanan maksiat? Perjalanan untuk mencuri. Hendak merampok ke Anjir sana, masya Allah, perjalanan dari Banjarmasin ke Anjir itu perjalanannya perjalanan maksiat, bukan perjalanan taat. La ilaha illallah. Wa min khasaisi hadhihi al-ummati al-hamidah wa mazayaha al-adidah ma ja'alahu Allah ta'ala min ath-thawabi liman mata ghariban minhum. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang wafat dalam keadaan gharib. Gharib dalam keadaan asing, terasingkan dari kampung halamannya. Bahkan di antara keistimewaannya annahu yu'ta fil jannah makanan khasan zaidan ala ghairih bimigdari ma baina maulidihi wa baina makani mautih. Di antaranya adalah besok dia di hari kiamat ketika dimasukkan ke dalam surga diberikan tempat khusus melebihi dari yang lainnya, sekedar berapa jauh jarak tempuhnya dari tempat dia dilahirkan di perantauan yang dia meninggal di tempat itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah An Abdullah ibn Amr ibn al-As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala mata rajulun bil Madinah mimman wulida biha. Ada orang asli Madinah meninggal di tempat dilahirkannya, artinya di kampung halamannya dia meninggal. Fa shalla alaihi Rasulullah, Rasulullah pun mensolatkan kepadanya. Setelah disolatkan thumma qala ya laitahu mata bighairi maulidih, kata Nabi Muhammad, coba dia meninggal di tempat bukan dari tempat kelahirannya. Artinya dia meninggal di suatu tempat yang mana tempat itu bukan tempat lahirnya. Maka para sahabat ketika mendengar, walimadzaka ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul kalau dia meninggal di perantauan bukan di tempat kelahirannya? Gala, maka Nabi Muhammad bersabda, innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza mata bighairi maulidihi, jika dia meninggal di tempat yang bukan tempat kelahirannya. Masyaallah. Qisa baina maulidihi ila munqati atharihi, diukur dari tempat kelahirannya sampai tempat wafatnya. Sejauh apa, maka segitulah kedudukannya di dalam surga. Tapi meninggalnya meninggal normal. Ini ke Jakarta, lompat dari atas gedung ke bawah meninggal dunia, masya Allah. Ada bunuh diri namanya.
Jadi karenanya dahulu ketika ulun mondok di Darul Mustafa, ada kawan yang meninggal dari Afrigia. Masya Allah, syahid. Meninggal dalam keadaan gharib. Banyak santri-santri yang meninggal. Bahkan kita di Banjarmasin pun banyak santri-santri yang meninggal dalam perantauan. Ya, beruntung orang tuanya. Kenapa? Karena telah sukses mendidik anaknya. Sukses mendidik anaknya. Dari mana kesuksesannya? Tuh anaknya masuk surga, itu sukses. Jangan dikira sukses mendidik anak hanya diukur dengan seberapa tinggi pangkatnya di dunia, seberapa besar gajinya, seberapa banyak penghasilannya. Bukan itu. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita melihat anak-anak kita, mereka dapat ridhonya Allah. Ada sukses. Nah, seperti itulah Harithah. Ketika gugur dalam satu peperangan, ibunya Harithah nunggu Nabi Muhammad sampai diberitahukan anaknya wafat. Katanya ibunya Harithah, bagaimana keadaan anak saya wahai Rasul? Seandainya dia dapat ridhonya Allah dan dimasukkan ke dalam surga, maka saya akan sabar, akan sabar dan menerima dengan takdir tersebut. Dan seandainya dia selain tempatnya dari itu, maka engkau akan melihat saya habiskan sisa umur saya dalam tangisan penyesalan. Kenapa? Udah gagal didik anak. Kata Nabi Muhammad, ya Ummah Harithah, wahai ibunya Harithah, ketahuilah surga itu bukan hanya satu tingkatan, banyak tingkatannya. Dan anakmu asaba firdausal a'la, anakmu dapat surga firdaus yang tertinggi. Senyum ibunya Harithah. Kenapa? Sukses mendidik anak. Sekarang di mana tolak ukur kesuksesan kita dalam mendidik anak? Apakah ketika dia bisa bahasa asing, pintar dalam matematika? Tidak salah kita senang anak kita pintar bahasa ini, bahasa itu, pintar ngitung, dan tidak salah. Tapi harusnya kita lagi lebih memperhatikan bagaimana kewajiban yang dia laksanakan sebagai seorang hamba kepada Allah. Begitu. Bagaimana dia dengan syariat, bagaimana dengan sholat. Lebih khusus punya anak perempuan, ini lebih lagi bagaimana dia berpakaian, bagaimana nutup auratnya, diperhatikan. Karena anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti besok akan dipertanyakan tentang amanah tersebut. Begitu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Itu banyak kita di pondok-pondok di benua kita ini. Ada yang meninggal, Masya Allah, beruntung. Datang ke rumah tinggal jasadnya aja. Sedih memang, tapi di balik kesedihan ada kebahagiaan. Karena telah sukses dalam mendidik anak, dia mendapatkan surga. La ilaha illallah, mudah-mudahan kita masuk surga segera taat. Dan seseorang meninggal tergantung kebiasaannya sehari-hari. Jika kita ingin meninggal dalam kebiasaan yang baik, maka istigamahkan, tekuni perbuatan tersebut agar kita wafat dalam keadaan baik. Ada lagi yang meninggal dunia, Masya Allah, dalam keadaan cari nafkah, di perantauan lagi, Masya Allah. Tuh, orang yang cari nafkah, niatnya, tujuannya agar keluarganya tidak meminta-minta, maka dia fisabilillah. Jika dia meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan fisabilillah. Allah. Dan apabila kita tidak menginginkan wafat dalam keadaan tertentu, hindari. Jangan kita tekuni, jangan kita istigamahkan. Istigamah itu yang baik, jangan istigamah yang buruk.
Ada orang yang meninggal dunia di kafe, ada yang meninggal dunia di atas biliar. Masya Allah. Tup. Langsung Azrail numpuk dari belakang. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Kalau kita pengen meninggalnya nih dalam keadaan duduk semacam ini, duduk lagi baca Al-Quran. Ada orang yang masya Allah meninggal dunia lagi ngajar sambil membacakan hadis, man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah, langsung meninggal. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia itu la ilaha illallah, langsung meninggal. Muridnya langsung mengatakan dakhalal jannah, udah langsung prakteknya masuk surga sudah. Nah, kita pengen meninggal semacam itu. Tidak iri dengan orang yang banyak uang, tidak iri dengan orang yang banyak penghasilan, tidak iri dengan orang yang tinggi jabatan pangkatnya, tidak. Tapi kita iri dengan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa minha anna alladhi yamutu ghariban fa innahu syahid. Di antaranya lagi orang yang meninggal dalam keadaan gharib, terasingkan dari tempat kelahirannya, maka dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Syahid. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas al-Imam At-Tabarani. Gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautu ghurbatin syahadah. Wafatnya orang yang asing, artinya yang asing dari tempat kelahirannya, itu adalah merupakan wafat dalam keadaan syahid. Nah, begitu. Bahkan Rasul pernah mengatakan mata udun syahid fikum. Kira-kira menurut kalian orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu seperti apa? Gagulna ya Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Maka para sahabat bertanya, man kutil, menjawab man kutila fi sabilillah, orang yang syahid menurut kami yang terbunuh di jalan Allah itu syahid. Kemudian kata Nabi, inna syuhada ummati idzan lagalil. Kalau hanya yang meninggal syahid orang yang terbunuh di jalan Allah, kalau begitu umat saya sangat sedikit wafat dalam keadaan syahid. Dan orang yang syahid itu tidak merasakan sakitnya kematian melainkan seperti sengatan semut. Bahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya yang dipastikan masuk neraka. Kemudian Nabi mengatakan, man kutila fi sabilillah syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah syahid. Wan nufasa, meninggal dalam keadaan nifas syahid. Wal gharib syahid, orang yang tenggelam syahid. Yang tenggelam syahid. Asal jangan menenggelamkan diri. Ada tuh orang, seorang perempuan ngajinya salah. Dia sangat sayang sama suaminya sampai-sampai membutakan mata hatinya. Datang ke suatu dukun, minta bagaimana caranya agar suaminya lengket sama dia. Karena sayang takut dimadu. Begitu. Ketahuan orang tuanya apa? Datang ke dukun, nanya sama dukun, kata dukun, kalau mau minumkan dia dari air yang dicampur dengan darah haid engkau. Ini jangan dipraktikkan, ibu-ibu jangan dipraktikkan. Ini salah ini. Maka ketika dia haid, pasak air, teteskan. Setelah beberapa waktu, beberapa tahun menyesal. Tapi cara taubatnya salah.
menyesal ada penyesalan dalam hati dengar pengajian orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam syahid, maka dia pun menenggelamkan diri. Haula wala quwata illa billah. Orang kalau udah salah ya ke belakangnya tetap salah. Jadi karenanya ngambil ilmu itu yang benar. Dia menyeburkan dirinya ke laut sehingga dicari-cari, masya Allah, dapat dan udah bengkak beberapa hari. Masya Allah, malam berikutnya gentayangan. Yuk, orang anjir. Kanjir ditemuinya kayak anjir, masya Allah. Gentayangan ditemuinya setiap orang-orang yang dekat sama dia cuma minta satu, minta tolong sampaikan sama suami saya, maafkan saya karena saya pernah melakukan begini, minta ridhonya. Pentingnya menikah dengan orang yang paham dengan agama. Kalau tidak paham, ya udah bawa ke majelis, bareng sama-sama nuntut ilmu. Alhamdulillah, sampai pada akhirnya ketika suaminya ridho, alas semuanya berakhir. Itu hati-hati. Wal gharik syahid. Wal harik syahid. Dan orang yang meninggal dalam keadaan terbakar pun syahid. Termasuk orang yang konslet. Kena sengatan listrik. Wal gharib syahid. Dan orang yang dalam keadaan asing pun adalah syahid. Begitu juga orang-orang yang meninggal di bawah reruntuhan. Nah, ada orang, ada bangunan runtuh. Macam ini bangunannya runtuh. Tapi di tengah aja di sini kadang-kadang langsung keluar. Nah, runtuhan, maka itu pun syahid. Nah, itu syahid semuanya. Akan tetapi kita minta mudah-mudahan diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menginginkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita pengen meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan perempuan yang melahirkan anaknya pun jika meninggal dunia maka wafatnya dalam keadaan syahid. Para penuntut ilmu jika niatnya memperjuangkan agama Allah maka fahuwa fi sabilillah. Dia pun di jalan Allah dan orang yang meninggal di jalan Allah syahid. Wa kita yang hadir di sini pun jika niat kita benar maka kita fi sabilillah hatta narja, sampai kita pulang ke rumah selesai. Yang punya usaha jika niatnya benar dalam usahanya maka dia pun fi sabilillah. Pernah suatu hari Nabi duduk sama sahabat. Ada anak muda masih pagi udah keluar rumah. Sampai ada yang mengatakan seandainya tuh kekuatannya dia curahkan untuk memperjuangkan agama Allah maka lebih baik. Kata Nabi Muhammad, seandainya dia keluar di pagi hari ini tujuannya adalah untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, orang tuanya, maka dia fi sabilillah. Jika dia keluar cari kehidupan, tujuannya adalah agar anggota keluarganya tidak meminta-minta, maka dia pun fi sabilillah. Dan jika dia keluar untuk numpuk harta, fahuwa fi sabilis syaitan. Untuk memperkaya diri, untuk numpuk harta. Maka dia adalah termasuk orang yang berada di jalannya syaitan. Dari karenanya jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari akhirat. Setiap sesuatu yang melalaikan kita dari akhirat maka itulah yang disebut dengan dunia yang tercela.
dunia yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan keistiqamahan dalam taat ibadah kepadanya dan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza syahid. Tapi beda dengan syahid orang yang dalam pertempuran itu sudah tidak dimandikan lagi. Tapi kalau syahid ini tetap dimandikan. Tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Dan mensolatkan jenazah yang dosanya diampuni oleh Allah, maka orang yang mensolatkannya pun dosanya diampuni oleh Allah. Ada jenazah, dosanya diampuni, yang meninggal seorang yang soleh, ma'ruf bil wilayah, dikenal dengan kewaliannya, dikenal dengan kesalehannya, dikenal dengan kearifannya, dikenal dengan kealimannya, ikut mensolatkan. Maka dosa orang yang mensolatkan pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah luas. Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, beliau minta bahwasanya apabila saya wafat jangan sampai jasad saya disentuh api neraka, bahkan yang mensolatkan saya pun jangan sampai mereka disentuh oleh api neraka. Tiap malam doa dikabulkan oleh Allah. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku bakal aku kabulkan. Fa suatu hari ketika beliau wafat, ada orang yang datang dari pasar beli sepotong daging. Ada jenazah, tidak tahu jenazah siapa, ikut mensolatkan. Ketika ikut mensolatkan, subhanallah, telah selesai, bawa ke rumah. Sampai di rumah, masya Allah, dia masak tuh daging, tidak mau masak. Dimasak bolak balik, dimasak, dibakar, masya Allah, di open, tidak mau. Ditaruh di api yang menyala, tidak mau terbakar. Bingung dia. Nih, dagingnya buntalan dagingnya nih, atau apa. Datang kepada seorang ahli wilayah. Dia bertanya, ya Habib, ini ada apa? Saya beli daging tadi di pasar, dimasak, tidak mau masak. Kata beliau, memang dari pasar, nanti mampir kemana? Enggak, saya dari pasar, ada jenazah. Tidak tahu jenazah siapa, tapi saya ikut mensolatkan dan saya taruh daging saya di bawah. Oh, kata beliau, naam. Tahukah ente orang itu jenazahnya seorang wali min awliya ilal Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, yang mana beliau tiap tahajudnya minta sama Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka dan siapapun yang mensolatkan beliau jangan disentuh oleh api neraka. Dan dagingnya ikut-ikutan dapat berkahnya. Jangankan api neraka, api dunia tidak bisa. Keberkahan orang soleh, fadlullah wasi', anugerah Allah luas. Anugerah Allah luas. Dari karenanya, kalau ada yang wafat orang soleh, ikut mensolatkan, bahkan mensolatkan gaib hatta, agar kita dapat ampunan dengan keberkahan mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.